Selikur galungan jani saja dua dari ibian ibi dan iraga menjanji mepragatan boya jebeli melihan nadi rikala di ngorahan kena nagih iraga suwot metunangan oh hadi setang kebeline ningahan dadi ati adi yang sapan sekalan lara telung pipan raga madunangan Belinun nyidam mulehan rasa sakit ni kerasaian nanging kud yang beli ngorahan kan rerama sujati adi nawang reraman beli sayang kan adi sebilang waina konan uku dan adi sing nawang apa dasar adi milih mepalasan nanging durusan adi enggal megedi de pesan gue mewali senua dedes nane di hati sing mekida beli ngora sekadi raus kutang-kutang seumpama dada serindu sing kita beli nyambatan mirip saja sumpah hadi sekadi raus kutang-kutang sekadi raus kutang-kutang seumpama dada serindu sing mekita beli nyambatan mirip saja sumpah hari sekadi raus kutang-kutang semua dada stane di hati sing mekita beli ngorahan mirip janji nadi sekali raus kutang-kutang semua telah senar serindu sing mekita beli nyambatan mirip saja sumpah hari sekali raus kutang-kutang mirip janji nadi sekali raus kutang-kutang Blue Money, wow, luar biasa.
biasa sekali. Merinding sekali rausku tangkutan. Ya, lagi. Ternyata, nah lagu-lagunya Beli Manik ini di Tembang Bali, di Bali TV juga sering ya ditampilkan. Karena lagu ini hits banget dan pastinya semua penggemar artis Bali dan juga pemirsa Bali TV selalu tahu yang namanya Beli Manik gitu ya. Siap. Beli Manik apa kabar? Beci. Dulu Epa, Beli Manik yang ada di posisi kita loh. Aduh, barangkali besok Epa bisa nyanyi, bisa. Sekeren Beli Manik. Iya. Besok saya yang gantiin di sini. Gimana Beli Manik? Sekarang ada kembali di konser BRTV, rasanya seperti apa sih? Luar biasa, yang jelas ada geliat lah untuk generasi muda. Jadi selama pandemi ini kan, mereka tidak ada ajang kreativitas kan. Luar biasa Bali TV kita berikan tepuk tangan. Wow. Luar biasa sekali. Ya, hebat. Luar biasa. Di Bali ini masih sepi lah. Di Arab semua ya kegiatan musik dan sebagainya. Tetapi Bali TV mampu dan katanya membludak pesertanya ya. Iya, luar biasa sekali. Jadi sebagai ini nih, sebagai artis yang sudah lama itu kan ya, jadi ada dong petuah khusus buat peserta, gimana sih caranya biar terus eksis? Karena Beli Manik itu udah dari lama banget, sampai detik ini selalu loh terdengar, Beli Manik gitu. Ya, tipsnya kasih buat peserta. Tips dari senior, Pak. Tipsnya rajin berdoa. Rajin berdoa, kita juga rajin berdoa. Iya, selain rajin berdoa, apalagi Beli Manik. Yang jelas ciptakan karya gitu ya. Saya termasuk vakum sih, beberapa lama tidak seperti teman yang lain kan aktif ya. Tetapi mungkin pandemi ini sih memberikan banyak evaluasi. Jadi kalau saran saya untuk adik-adik ya, keponakan-keponakan. Halusnya keponakan. Anak-anak saya gitu. Jadi walaupun kalian mungkin belum jadi yang terbaik ya, mungkin tidak lolos hari ini, tetapi kalian harus tetap selalu berkarya. Betul. Karena kalian tampil di sini itu sudah merupakan kalian punya sesuatu yang luar biasa. Betul. Perlu dilanjutkan. Yes. Jangan berhenti. Iya, dan jangan down, baru misalnya nggak lolos jangan langsung down gitu ya. Aduh. Banyak ini kok yang ajang-ajang pencarian bakat yang tidak lolos, tapi mereka sukses di album Anggi. Langsung kode Anggi ya. Dulu saya presenternya. Iya, waktu Anggi Beli Manik ya. Dia nggak lolos. Nggak lolos gue. Aduh, benar-benar. Teriak Beli Manik. Tapi buktinya sekarang G. Anggi bisa ada di sini dan memandu acara ini. Terima kasih ya. Oke deh, kalau gitu kita bergabung langsung ya Beli Manik, langsung menjadi komentator kita pada malam hari ini. Saya tidak nyanyi aja ya. Enggak nyanyi aja, langsung memberikan penilaian kepada para peserta. Jadi bisa langsung memberikan pengalamannya seperti apa. Setuju sekali. Ya. Sekarang itu genrenya gimana para peserta? Oke, okay, sudah siap Beli Manik? Saya lewat sini atau lewat belakang? Boleh lewat atas. Terbang ke sana, ke meja komentator. Ya, bisa diantar lah, mau Anggi atau Epa yang antar? Sendiri aja. Jalan sendiri aja. Kalian bertugas di sini ya. Iya. Terima kasih Beli Manik, silakan. Wow, ada Beli Manik tentunya ya. Yang sudah menghibur kita pada malam hari ini, penyanyi senior loh itu. Aduh, ya Pak. Banyak-banyak belajar dari beliau ya. Iya.